Sabtu, 8 Julai tahun 2023, bertempat di Dewan Gemilang Infrabangi Selangor, telah diadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik khas untuk meraihkan anak-anak yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2022. Bermula 7.30 pagi hingga 1.30 hari. Objektif majlis ini sudah pastilah untuk memberi penghargaan kepada murid yang berjaya dengan cemerlang dalam pencapaian SPM. Majlis ini juga untuk meningkatkan komitmen dan kerja berpasukan dalam kalangan warga SMK Putrajaya Persis 92 dan memperlihatkan budaya pemuafakatan antara warga SMK Putrajaya Persis 92 dengan waris murid. Kembali lagi bersama saya, Nurin Amanda binti Muhammad Faizal selaku Kerutui PSS Azanuji SMK Putrajaya Persis 92. Bersama-sama saya ialah Yang Bahagia Dato' Haji Susili Azam bin Shuib, merupakan pengarah kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan dan Kementerian Tinggi. Tahniah dan terima kasih Dato' kerana sudi hadir dan merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik kali ke-15 untuk SMK Putrajaya Persis 92. Ya. Baiklah Dato', dewasa ini segelintir murid yang masih tidak menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira walaupun telah melangkah ke alam sekolah menengah. Keadaan ini telah membawa kepada masalah yang lebih besar, iaitu keciciran dalam pelajaran sehinggakan ada murid yang tidak mahu menduduki SPM. Apakah pandangan Dato' tentang senario ini? Okay, terima kasih kepada Nurin. Terima kasih TV PSS Presiden 92 Putrajaya kerana berjaya memartabatkan TV PSS ini. Saya rasa gembira sekali kerana TV PSS ini di antara baby yang telah kita lahirkan dan kita martabatkan kepada peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Sebelum saya menjawab soalan yang diberikan oleh adik Nurin tadi, TV PSS ini adalah sebagai bukti kemenjadian daripada membaca. Membaca yang diterjemahkan melalui hands-on activity. Sebab kemahiran-kemahiran menggunakan kamera, editing, mencari maklumat, menyusun maklumat, mengarang, bercakap dan sebagainya. Maka dia itu adalah elemen daripada pusat sumber. Dia adalah didapat daripada membaca. Kalaulah membaca diukur dengan bilangan kalimah-kalimah, huruf-huruf, abjad-abjad yang dikira, maka itu kita masih lagi ketinggalan. Membaca sekarang ini adalah sebagai satu proses mendapat maklumat. Dan proses mendapat maklumat ini ada pelbagai cara. Kadang-kadang dia tidak mampu membaca. Contohnya, orang yang buta, dia melalui deria rasa, melalui tulisan braille. Setengah orang, dia tidak ada kemahiran, dia tidak berminat untuk membaca. Tetapi ilmu ditransfer masuk kepada akal dan juga kepada hatinya itu, iaitu melalui pendengaran. Ya? Dia dengar maklumat-maklumat yang disampaikan melalui audio, suara, maka maklumat tersebut dibaca oleh telinga dan dibaca oleh otaknya dan diterjemahkan melalui tingkah laku. Jadi apabila di kalangan kita mengatakan tahap membaca begitu rendah, sebenarnya itu kita rasakan tidak tepat, kerana kita telah melihat usaha yang telah dibuat mengenai pendidikan kepada murid-murid yang bermula daripada tadika sehinggalah mereka itu ke darjah 6. Ya, kita melihat budak-budak itu dengan sedaya upaya mereka itu, guru-guru, ibu bapa, untuk memastikan mereka itu dapat menguasai membaca, menulis dan mengira. Dan program yang berbentuk intervensi pada mereka yang tercicir itu dilakukan dengan penuh agresif oleh guru pemulihan. Ya. Di sekolah ada pemulihan. Dan bagi kita, isu ini tidak wajar berlaku. Dan sebenarnya, budak-budak kita ini adalah celik membaca. Dia, budak-budak di negara kita ini menguasai ilmu yang diajar kepada kita melalui cara yang berbeza. Kita menggunakan cara-cara yang berbeza, yang seperti mana yang saya katakan tadi.
bukan bahan yang bercetak saja dibaca, tetapi benda-benda yang bukan fizikal, iaitu daripada YouTube adalah satu benda yang dibaca oleh pemikiran, ya, yang dibaca oleh mata, audio yang dibaca melalui pendengaran, dan mereka itu akan dapat menggunakan. Saya berikan satu contoh, Nurin. Kita dengar lagu, ya, kita dengar lagu, kita tak baca lirik, tetapi daripada lagu tersebut tadi Mas Idayu, ya, lagu apa, Mas apa, siapa, Dayang, Dayang Nur Faizah, ya, dulu lagu tu apa, Seniman Ahmad Jaiz, Jaiz yang nyanyikan lagu tu. Tetapi dengan acap kali dia mendengar lagu tersebut, dia mampu untuk menterjemahkan, dibaca oleh pemikirannya dan memorize dalam hafazan dan ingatannya. Dan daripada lagu tersebut, kita melihat kemahiran yang ditransfer, iaitu bacaan the audio, pendengaran tersebut ditransferkan kepada tangan, iaitu dia mengetuk-ngetuk. Itu juga kita boleh hasil daripada bacaan yang kita rasakan tadi itu. Baiklah Datuk, terima kasih atas kasihan Datuk. Setakat itu aja. Okey, terima kasih dan Tania. Teruskan anak-anak meneruskan semangat untuk menimba ilmu pengetahuan dengan pelbagai cara, dan saya harap TV PSS ini akan mengembangkan lagi. Ya. Sebab kemahiran ini, sebagai contohnya adik Nurin, selain daripada membaca, adik Nurin tengok bagaimana juru cakap, juru acara melalui TV, bagaimana dia bercakap. Itu adalah sebagai satu proses, ya, bacaan jiwa dan juga kita punya kesenian dalaman kita. Okey, terima kasih semua. Selamat maju jaya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.